2009, band Domino mulai menggaungkan namanya di belantika musik tanah air. Mengusung tembang Siapa Yang Pantas, Domino langsung mencuri perhatian publik lewat penampilan perdananya. Dan sejak itu, Ivan dan kawan-kawan mampu disejajarkan dengan band pendatang baru lain yang langsung memetik sukses di album pertama mereka. Namun di penghujung tahun ini, nampaknya umur Domino sebagai sebuah band harus berakhir. Pasca berpindah label, Ivan dan kawan-kawan juga sepakat mengganti nama band mereka menjadi Govinda. Menentukan nama kita dikasih waktu seminggu ya. Seminggu kurang lebih. Jadi JJ punya rekomendasi apa, Ade punya apa, Lucky, Izal, saya punya apa. Jadi kita gabungin dan terpilih nama Govinda karena filosofinya kita pikir yang paling bagus gitu. Yang doa kita untuk kedepannya gitu. Govinda itu dalam kepercayaan masyarakat India itu adalah dewa pembawa berkah. Ya mudah-mudahan kita ngeband di sini, kita menciptakan karya, kita dapat berkah dan yang mendengarkan karya kita adalah...